Andra, mundur Andra. Ayo. Aman enggak, Pak? Aman enggak? Restoratif justice sudah kami lakukan sejak kami terima surat permohonan itu dari korban dan kuasa hukumnya. Maka kami harus melakukan proses pemenuhan persyaratan material dan juga persyaratan formil bahwa korban mencabut laporannya atau bermohon restoratif justice tanpa tekanan. Namun dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Permohonan penangguhan penahanan dari istri tersangka dalam hari ini korban dan juga permohonan penangguhan penahanan dari penasihat hukum tersangka kami kabulkan. Yang harus dilakukan oleh tersangka yang dikabulkan permohonan penangguhan penahanannya yaitu wajib lapor